Pada Sabtu 11 November 2023, Polres Ponorogo kembali melaksanakan cangkrukan Kamtibmas yang berlangsung di Desa Pager, Kecamatan Bungkal. Kegiatan ini dilaksanakan bersama Forkopimka Kecamatan Bungkal, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat setempat. Kapolres Ponorogo AKBP Wimboko beserta jajaran PJU Polres Ponorogo dan Kapolsek Bungkal Ibtu Setio Budi Santoso juga hadir pada kegiatan ini. Cangkrukan Kamtibmas merupakan program Polres Ponorogo sebagai sarana untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat. Kegiatan ini juga sebagai wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Diharapkan dengan cangkrukan Kamtibmas, masyarakat juga ikut berpartisipasi untuk menjaga dan memelihara kerukunan guna menciptakan Kamtibmas yang kondusif di Ponorogo. Tim Humas Polres Ponorogo melaporkan untuk Polri TV.